7 ya 2 jadi lengkap. Kembangan digital. Nah, pada tanggal 9 Februari lalu, kami telah melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka ya, seperti di depan yang kita lihat ini, dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi. Awalnya kami mendapatkan informasi untuk peredaran narkotika jenis sabu ini di Banjarmasin, dengan kemudian mereka menyebarkan ke Batu Licin. Jadi dari 2 tersangka inisial M, seorang wanita, dan R. Jadi kedua orang ini adalah suami istri. Nah, ini suami istri yang melakukan peredaran di Kalimantan Selatan ini, bekerja sama juga dengan anaknya, yaitu inisialnya M. Jadi ini satu keluarga. Jadi pola yang dilakukan adalah kedua suami istri ini yang mengirimkan barang untuk pesanan-pesanan tertentu, ya, terutama ke wilayah Batu Licin, Tanah Bumbu. Hasil daripada pengungkapan kemarin, kita mendapatkan sekitar kurang lebih barang bukti sabu 3.200 sekian gram atau 3 kilo lebih sabu, kemudian ekstasinya berjumlah 357 butir.